Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Semoga teman-teman semuanya dan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam usahanya. Pada video kali ini kita akan mencoba membagikan cara mengatasi kertas angkut pada bagi A4 untuk mesin IR Advan 6255 atau tipe sejenisnya. Jika kita lihat kertas angkutnya seperti ini, dia tidak mau masuk ke spong rollnya. Dan kalau kita buka baginya A4 ini, terlihat ada bekas kertasnya itu mengganjal atau melengkung. Itu diakibatkan karena spon rollnya sudah bermasalah. Untuk itu coba kita cek, kita buka. Caranya kita dorong yang sebelah sini ini. Ya sudah, baru kita bisa ambil. Kita buka spong rollnya ini, penguncinya ada sebelah kiri ini, baru kita tarik dan kita bisa melepasnya. Di situ terlihat kalau permukaannya spong rollnya sudah haus, untuk itu kita akan menggantinya dengan spong roll yang baru. Caranya sangat gampang. Kita lepas piringnya ini, kemudian kita masukkan ke spong roll yang baru dan kita kembalikan ke posisi asalnya. Kita dorong sampai benar-benar masuk, baru kita kunci dengan penguncinya putih tadi. Kemudian kita pasang cover hitamnya ini, kita masukkan sebelah kiri dulu. Jika sudah masuk, baru yang kanan kita dorong ke dalam. Jika sudah terpasang dengan sempurna seperti ini, kita goyang-goyang, baru kita tutup dan mesin siap kita gunakan kembali. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video tutorial berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.